Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Ading semua. Kali ini Kang Ading masih bersama Mas Agus Patria ya. Kita akan coba menyusuri perkampungan pedalaman sampai ke titik paling ujung ya Mas ya. Iya. Nah, sampai ke titik paling ujung di Brunei Darussalam, kita akan coba melihat situasi keadaan di sana. Kalau tidak salah di sana ada rumah ciri khas orang Brunei yang disebut rumah panjang ya Mas ya. Rumah panjang. Nah, kita akan coba melihat dari dekat ke sana ya. Untuk kesualannya kalian jangan pernah skip ya. Cekidot. Sampai ke ujung sana desa yang kami tuju ini, kami harus melewati hutan-hutan seperti ini ya, dan itu jaraknya cukup lumayan jauh ya. Kita masih dalam perjalanan menuju ke sana. Wah, sahabat Kang Ading semua, kita masih terus menyusuri hutan ini ya. Bisa sahabat Kang Ading semua lihat ya. Kita masih, ini semua hutan ini. Gak kelihatan babi ya? Ya jangan lah Mas, nanti ketabrak mobil. Untung jalannya bagus ya Mas ya. Kalau jalannya tidak bagus, tengah-tengah hutan kayak gini, serem. Kita masih cukup jauh ya sahabat Kang Ading ya. Lihat di depan masih hutan ya. Kita perjalanan masih cukup jauh. Berapa menit tadi kita dari sana Mas Agus? Ada setengah jam? Lebih. Wah, lebih ya. Kita masih menyusuri perjalanan hutan ini ya. Kita akan sampai di ujungnya Brunei. Semoga tidak ada halangan apa-apa ya. Kita sempat kehabisan bensin, tapi ya alhamdulillah kita sudah dapat bensinnya kembali. Tadinya kita hampir tidak jadi untuk melanjutkan perjalanan pulang. Setelah mendapatkan bensin, kita memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Semoga tidak kemalaman di jalan ya. Kita masih berada di tengah-tengah kanan kiri ini hutan ya, masih berada di jalur alami sini di Brunei Darussalam. Oke sahabat Kading, bisa dilihatlah itu jalan di depan ya. Wow, betul-betul saya tidak dapat berkata apa-apa. Ini kanan kiri ini, semoga saya tidak kemalaman di jalan ya. Oke sahabat Kading, kita sudah mulai memasuki Teraja. Ini 1 km lagi ya Mas ya? Ya. 1 km lagi, masih lumayan.